Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Signori yang penuh semangat, bertemu lagi dengan channel Armiyadi Signori, channel kita sumber inspirasi dan motivasi. Pepatah bijak mengatakan, janganlah kamu bercita-cita menjadi pohon yang menjulang sampai ke langit, tapi bercita-citalah menjadi pohon yang rindang, yang menaungi dan mengayomi banyak orang. Sahabat Signori yang penuh semangat, dalam rangka menyambut 15 tahun perdamaian Aceh, kami secara khusus mewawancarai mantan Gubernur Aceh, kemudian juga beliau mantan Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka, kemudian salah satu tokoh kunci pada saat perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Beliau adalah Dr. Zaini Abdullah. Dalam wawancara kami nanti kita akan mengupas bagaimana perjuangan beliau dari masa muda sampai pada saat perdamaian Aceh. Kemudian juga kita akan mewawancarai bagaimana Gerakan Aceh Merdeka yang ingin berjuang untuk kemerdekaan Aceh akhirnya memilih jalan damai dan berdamai dengan pemerintah RI. Kemudian juga kita akan ingin mengetahui bagaimana dinamika ketika beliau menjadi Gubernur Aceh dan apa harapan-harapan beliau sekarang untuk masyarakat dan pemerintah. Abu Doto tersentak ya Ar Armiyadi fra channel Armiyadi Signori. We come hit for snake medai om din erfaring ilifet also andre victiting som victi for unga o alle menesker i Aceh burdan gade medai din family alhamdulillah yeah. We more bro lihopa ya even om we inter alla di saman her två barn de fortfarande i Sverige. Ja. Ett barn har kommit tillbaka till Aceh. Ja. Jag och min fru. Ja. Vi mår bra allihopa. Ja. Så vi kommer hem i alla fall. Så har längtat efter. Mm. Efter har jag har varit ganska länge, lång tid tillbaka i Sverige. Mm. Så sedan 1981 fram till 2006. Yeah. Oke. Okay. Baik, sahabat Signori, tadi saya bertanya kepada Abu Doto, menyapa Abu Doto dalam bahasa Norwegia. Saya menanyakan apa kabar Abu Doto selama ini dan Abu Doto menjawab dalam bahasa Swedia. Beliau mengatakan sangat baik, sangat sehat, dan di rumah beliau bertiga bersama ibu dan satu anak karena dua dari anak beliau masih di Swedia, tidak kembali ke Indonesia. Dan beliau mengatakan selalu merindukan Aceh semenjak pertama beliau sampai di Swedia pada tahun 1981. Dan alhamdulillah beliau akhirnya juga bisa kembali di Aceh. Baik, Abu Doto. Ada satu hal yang menarik adalah Abu Doto seorang dokter dan dokter di masa lampau. Artinya pada saat itu tidak banyak dokter. Dan dokter adalah profesi yang luar biasa elit, apalagi pada saat itu. Tapi Abu Doto memilih tidak melanjutkan profesi ini. Abu bisa jelaskan kenapa itu terjadi? Sebenarnya tidak seluruhnya ya. Tentang kelanjutan profesi ya. Saya sebagai dokter. Ya. Cuma memang putus di tengah ya. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ya. Ya. Mereka terus melanjutkan spesialis mereka masing-masing. Ya. Ya, di bidang yang mereka sukai masing-masing. Hmm. Tapi saya tidak... saya mencoba juga. Hmm. Ya.
tapi tidak bisa berlanjut ya. Oleh karena panggilan sudah datang. Itu panggilan untuk apa berjuang untuk apa namanya mencari untuk Aceh segala sesuatu yang kami kira waktu itu kurang apa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Okey. Nah, kemudian ketika Abu Dotto pindah ke Swedia, Abu Dotto berprofesi di dokter di sana atau tidak? Itu seperti apa namanya? Gaduh-gaduh. Gaduh. Ya, ya campur. Oleh karena di sana itu saya datang di Sweden dengan mendapat suaka politik. Oktober tahun 1981. Okey. Kemudian tentu di sana ya apa yang kita perjuangkan itu terutama sekali perkara politik karena kes Aceh lah begitu, kasus Aceh ya. Karena itu kan jalan-jalan kita grup minoritas yang kebanyakan itu mereka datang dari tempat-tempat yang lain, terutama sekali dari Yugoslavia misalnya itu penerima suaka kemudian dari Timur Tengah dari Turki, dari Iran kemudian dari Poland, pokoknya semua negara-negara semua-semua orang yang berkonflik menginginkan kemerdekaan di negara masing-masing. Okey. Kemudian tadi kan Abu Dotto mengatakan karena ada panggilan untuk perjuangan kepada bangsa gitu. Mungkin ada kejadian tertentu atau orang-orang tertentu yang membuat Abu Dotto begitu yakin untuk mengambil jalan ini. Sebelum saya jawab itu saya sambung sedikit apa yang semaksud dari gaduh-gaduh ya. Oh ya. Jadi itu campuran daripada apa nih persoalan politik menyangkut dengan kasus Aceh. Ya. Kemudian menyangkut dengan apa namanya itu profesi saya. Karena sampai di sana itu kan terutama sekali dokter-dokter saya mendapat ijazah doktor semenjak tahun 1972 di Medan USU. USU, okay. USU Medan ya. Yeah. Jadi itu doktor-doktor yang mengambil ijazah itu bukan dari negara-negara Eropah. Yeah. Itu sedikit lebih berat. Ya. Okay, untuk bekerja di Eropa gitu. Untuk bekerja. Kita harus menyambung misalnya tentang pendidikan dan sebagainya. Itu lama juga saya sampai dengan saya mendapat ijazah doktor di Sweden ya. Di sini 1972. Kemudian di Sweden baru selesai pendidikan apa namanya? Pendidikan tambahan itu tahun 1990. Okey, artinya ijazah dokter tetap diakui tapi harus ada pembekalan gitu dari sana. Bukan pembekalan apa? Memang penyesuaian. Penyesuaian. Okay. Penyesuaian. Ya. 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 Okay. Ya, jadi 1990 sebagai dokter umum ya. Yang juga diakui oleh negara Norwegia. Kemudian 1995 itu spesialis di sana bagian family medicine. Ditanyakan ada sesuatu yang menyebabkan saya tertarik begitu. Memang dari awal saya ada termasuk dalam grup yang selalu membincangkan persoalan Aceh. Dan ini dengan kembalinya almarhum Paduka Yang Mulia Tengku Hassan di Tiro, beliau meninggal di Aceh. Sesudah kesana kemari di Amerika,
di negara-negara Eropa, kemudian Afrika dan sebagainya, ya. Dalam dengan niat beliau, ya, sebagai seorang cucu pahlawan, ya, itu untuk memperbaiki keadaan di Aceh. Ya. Apa yang kita harapkan di keadilan itu yang tidak didapati. Ya. Maka dari awal sebenarnya mungkin sudah juga sudah mengetahui bahwa semenjak merdekanya Republik Indonesia, Aceh ini telah memberi sumbangan yang luar biasa, ya, lebih daripada biasa. Jadi ini sebagai apa namanya sumbangsih daripada bangsa Aceh, ya, daripada Aceh kepada Republik Indonesia. Sebenarnya kalau waktu itu Aceh ingin itu merdeka, sudah merdeka itu, ya. Tapi tidak, pemimpin-pemimpin waktu itu memilih untuk berdiri di belakang Bung Karno, ya. Tapi oleh karena terjadi sesuatu yang apa feedbacknya, ya, sesudah merdekanya Indonesia, ya, itu tidak terlihat betul, ya. Maka terjadilah misalnya apa nih, ya, ketidaknyamanan, ya, tidak nyaman daripada pemimpin Aceh, terutama sekali ya pemimpin waktu itu Tengku almarhum Tengku Daud Muraih, ya, yang beliau telah dijanjikan oleh Bung Karno banyak betul, ya, tapi kenyataan tidak demikian. Makanya ini mungkin tidak perlu saya ceritakan, mungkin ada banyak yang mengetahui sudah, ya, terjadilah perang DITI misalnya, ya, kemudian putus sementara, kemudian ini bersambung lagi dengan apa konflik semenjak tahun 1976, itu Tengku Hasan Ditiro almarhum pulang ke Aceh, ya. Maka sebenarnya dari awal kami sudah apa, saya sendiri kan masih ada hubungan family, ya, dengan beliau dekat sekali, ya. Itu diberitahukan apa yang kita harus buat untuk Aceh ini. Maka itu yang paling menarik, karena apa yang kami pikir itu yang benar saja, ya. Contohnya misalnya pada waktu itu, ya, itu yang menjadi aset yang paling besar untuk NKRI Republik Indonesia pada waktu itu adalah Aceh, ya, karena gasnya, minyaknya, itu semua itu yang diharu itu kan kosong semua, habis apa nih, itu dibawa ke sana semua, ya. Sementara yang tertinggal semuanya untuk Aceh itu sedikit sekali mungkin, ya, atau boleh diganti hampir tidak ada, karena rakyat tetap miskin di sini, ya, pembangunan tidak ada, yang ada pembangunan besar-besaran di Jakarta, di situ, ya, timbul apa nih, sesuatu yang tidak nyaman bagi orang Aceh, ya. Jadi persoalan ini, konflik ini sebenarnya bukan hanya bersifat ekonomi, ya, juga bersifat ketidakadilan, ya, sebagai feedback yang harus diberikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh. Kemudian ketika Bapak memilih untuk bergabung dengan Yang Mulia Hasan Ditiro, reaksi keluarga bagaimana pada saat itu? Keluarga saya terutama, ya, mengerti betul, ya, dalam ini, ya, karena sebelumnya itu kami sudah sering apa berdiskusi bersama-sama, ya, bersama-sama dengan misalnya Dr. Mukhtar Hasbi almarhum, Dr. Zubir Mahmud, ya, kemudian Insinyur Hasnami, Amir Ishak, ya, Tunku Ilyas Lebe, ya, almarhum, sudah almarhum semua itu, ya, termasuk juga Dr. Husaini Hasan. Memang Husaini sekarang sudah apa tidak bersama dengan kami, ya, itu lain persoalan, karena ada sesuatu juga, ya. Kemudian masa kecil Abu Doto di Berenun, ya? Di Berenun. Di Berenun. Berenun, ya. Itu di Mutiara namanya sekarang, ya.
Itu SD, SMP, SMA di sana? SD di sana, SMP di Sigli. Ya. Sigli tahu kan kabupaten? Ya, tahu. Ibu kota Aceh Pidie ya. Ya. Kemudian SMA di sini di Banda Aceh. Oh, SMA di Banda Aceh. Ya. Baru kuliahnya ke Medan. Kuliah ke Medan. Oke. Kemudian pada saat kecil, artinya SMP, SD, SMP, SMA, ada hal-hal tertentu yang membuat Abu Dotto pada saat itu sudah berpikir tidak puas lah dengan kondisi pada saat itu. Ini waktu saya masih umur kelas 1 SMP ya. 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 Itu kan terjadi pemberontakan Dobri. Nah, DITI. Ya. Ya. Jadi orang tua saya Tunku Abdullah Hanafiah ya. Almarhum beliau sekarang ya. Itu ikut ya berjuang. Oke. Okay. Ikut berjuang. Ya. Dari situ kan sudah barang tentu ya mempengaruhi anak. Mempengaruhi anak ya. Ya. Apalagi beliau sudah mesti ke gunung ya. Ya, sementara saya masih di kampung ya, ya. Tentu terpengaruh tentu. Ya, boleh dikatakan itu darah-darah pejuang ya itu ya. Berada selalu itu ya. Hampir selalu itu datangnya daripada keluarga itu sendiri ya, ya. Apalagi kalau antara ayah saya dengan Tunku Hasan Ditro itu saudara sepupu ya. Okey. Bukan sepupu langsung antara ayah dengan ayah beliau dengan ayah orang tua saya bukan. Tapi dari mama. Jadi pokoknya sepupu lah begitu ya. Jadi dekat sekali memang sepupu kan. Ya. Okey, kemudian setelah Abu Dotto jadi dokter di Sekolah Simpang. Bukan di Medan. Di Medan, bukan Sekolah Simpang. Karena kita baca di berita di Sekolah Simpang. Di, saya tamat 72. Bukan, bekerjanya. Oh iya, bekerja betul. Di Sekolah Simpang, oke. Okay. Jadi begitu tamat 72, kemudian ditempatkan di Kuala Simpang. Kuala Simpang, oke. Okay. Puskesmas Sekolah Simpang, dan itu. Puskesmas, sebenarnya puskesmas yang besar. Karena itu bekas rumah sakit perkebunan, ya. Oh. Itu jadikan puskesmas Karang Baru namanya. Ya. Oke, okay, kemudian bergabung. Begitu bergabung, langsung berangkat ke Swedia? Enggak. Jadi, saya bekerja sebagai dokter 4 tahun. Ya. 72, 73, 74, 75, ya. Sampai dengan 76. Ya. Pertengahan begitu. Kemudian, baru berangkat ke Medan. Ya. Ke Medan untuk, saya beri keinginan untuk mendapat spesialis. Sebagai ginekolog. Okay. Ya. 6 bulan lebih kurang begitu. Kemudian sudah tidak bisa lagi karena panggilan sudah datang. Oke, okay. Ketika panggilan datang, Abu Dotto langsung ke Swedia atau ada proses lain sebelum sampai ke Swedia? Lama prosesnya. Lama. Ya. Sesudah saya berangkat dari Medan itu dengan teman-teman. Ya. Ya. Masuk Dr. Mutar Hasbi, Zubir Mahmud dan lain-lain, ya. Yeah. Itu melalui pangkalan beradam, pangkalan susu, kemudian ke daerah Limau Mukur, ya. Itu itu termasuk daerah Demiang, ya. Jadi di situ kami beberapa lama sebelum berangkat ya, ke Pidie, ya, melalui hutan juga ya. Oh, ya. Melalui Aceh Timur, Aceh Utara ya. Ya. Kemudian Birun, kemudian sampai dengan ke Pidie. Jalan darat tapi hutan gitu. Hutan jalan darat. Kemudian sebagian betul-betul darat naik mobil. Ya, oh, oke. Okay. Nah, pada saat itu tugas Abu Dotto itu apa? Yang sebagai kan ini sudah ada panggilan nih. Tugasnya Abu Dotto di bawah
Yang Mulia Abu Hasan Ditiro itu? Belum ada. Belum ada? Sebelum kami menjumpa beliau. Oke. Okay. Jadi begitu jumpa beliau, ya, dibentuklah suatu bentuk pemerintahan. Ya. Ya. Yang itu diadakan proklamasi kemerdekaan Aceh, ya. Baru untuk menteri-menteri. Ya. Saya adalah salah seorang daripada menterinya daripada kabinet ini, ya, sebagai menteri kesehatan. Sebagai menteri kesehatan, ya. Oke. Kemudian setelah itu Abu Dotto kan suasananya menjadi tidak aman lagi. Nah, posisi Abu Dotto di Aceh atau kemudian Abu Dotto ke ya, itu tetap di Aceh, ya. Ya. Terutama sekali di PD, ya. Ya. Akhirnya oleh karena situasi menjadi panas, ya. Ya. Oleh karena sudah diketahui oleh pihak apa ya? Pemerintah. Pemerintah begitu, pemerintah, ya. Sehingga kami jadi buronan-buronan, ya. Ya. Jadi sampai dengan keluar pamflet itu dicari hidup atau mati. Sudah lihat itu. Ada lihat? Belum. Jadi ini misalnya. Nah, ini, ya. Ini seruan. Jika saudara ingin agar daerah aman dan tenteram, cari dan tangkap hidup atau mati tokoh-tokoh pengacau liar Hasan Tiro seperti tergambar. Ya, jadi ya. Ini ya. Bisa di shoot? Ini misalnya. Ini kan Paduka Mulia Tengku Hasan Ditiro. Kemudian ini Dr. Mukhtar Hasbi. Ya. Kemudian ini Daud Paneng, ya, ya. Panglima Perang, ya. Kemudian ini Insinyur Asnawi, ya. Sekarang di Amerika. Kemudian Tengku Haji Ilyas Lebay, ya. Kemudian saya, ya. Ya. Kemudian Husaini Hasan, kemudian Amir Isa, kemudian Zubir Mahmud. Ya. Jadi ini tokoh-tokoh ini yang apa? Dicari. Berarti. Dicari. Ya. Jadi ini pamflet ini ditempatkan di mana-mana, ya. di kampung-kampung, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, ya. Dan sebagainya. Ya. Tapi apa yang terjadi itu rakyat begitu melihat foto-foto kami berbalik pandangan mereka, malah menaruh simpati yang luar biasa. Oh ya, ya, simpati yang luar biasa. Sehingga kami merasa bahwa kami bukan sendiri, ya, ya. Bukan seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak pemerintah. Ya. Kami dilindungi di oleh rakyat, ya. Makanya persembunyian itu tidak susah. Ya. Akhirnya mereka cabut kembali ini, ya, pamflet ini dicabut. Pamflet dicabut kembali. Ya. Oleh karena mereka juga gelisah sendiri. Karena ada dukungan. Ada dukungan begitu. Ya. Mereka habiskan ini, ya. Cabut semua. Ya. Oke. Okay. Ya. 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 Jadi dalam ini kewalahan mereka. Ya. Ya. Ini buku apa nih, Pak? Ini nanti sudah bisa dapat. Okay. Ini tentang Dr. Jaini Abdullah Pejuang Raya Aceh. Jadi dalam hal ini kami merasa lebih nyaman dan lebih mendapat tempat di hati rakyat. Ya. Karena apa yang kita pikirkan itu sudah sepaham, ya, dengan penderitaan daripada Raya Aceh. Ya. Yang waktu itu sudah berapa? 1988, berapa puluh tahun sudah mereka itu. Ya. 45 jam 40-an, ya. Lebih, ya, 40 tahun. Tapi keadaan hidup rakyat Aceh, ya, begitu-begitu juga, malah itu mundur. Ya. Yang mungkin waktu itu melihat mereka, yang mereka melihat misalnya, itu apanya gas-gas minyak dan gas di Audin itu kan luar biasa. Itu, ya. Kan. Bagi Aceh mana ada dapat apa-apa. Malah tanahnya tergusur.
ya. Rakyatnya jadi miskin, jadi semua. Oke, tadi kan situasinya sangat masih nyaman lah untuk Abu Dotto ketika setelah diproklamirkan itu. Kemudian kapan Abu Dotto ini memutuskan untuk hijrah nih? Untuk belum lagi. Ya. Jadi begini, saya lama masih tinggal di hutan-hutan Aceh pada waktu ya. Jadi malah saya diberi tugas ekstra sebagai gubernur PD ya, ya pada waktu itu. Ya. Jadi saya rangkap itu kan. Di samping dengan Menteri Kesehatan tugas gubernur ya. Apalagi sesudah Paduka Yang Mulia Tunku Hasan Ditiro berangkat duluan ya, saya tinggal di Aceh dan juga mewakili beliau kan di sini kan di sini disebut sekarang Dr. Zainal Abidin menjabat Menteri Kesehatan Negara Aceh ya? Dan salah satu wakil ketua wakil presiden dari Angkatan Aceh Merdeka. Wakil-wakil ketua lain adalah Dr. Muhtar Hasbi, Tunku Ilyas Lubeh, Zubir Mahmud ya. Jadi selain jabatan resmi Zaini ini tulisan daripada tulisan beliau ya. Unfinished diary ya. Jadi Zaini sering menjalankan tugas-tugas sebagai wakil pribadi wali negara ketika wali negara berhalangan hadir. Ini ini salah satu tugas ekstra yang diberikan pada waktu itu ya. Ya jadi kemudian karena situasi tambah panas dan sementara kami harus memperkenalkan kasus Aceh itu ke dunia internasional. Jadi tidak cukup dengan brosur-brosur yang yang ditulis oleh almarhum Tunku Hasan sendiri itu. Itu untuk pengetahuan daripada rakyat Aceh. Yang mereka itu jangan terlena oleh keadaan sekarang. Yang Aceh itu punya hak ya, jangan hanya disebutkan sebagai daerah modal tapi harus mempunyai sesuatu sebagai feedback. Itu mesti datang dari pemerintah pusat harusnya. Yang mungkin Allah yang mengetahui kenapa tidak terjadi. Maka inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan daripada Aceh, yang terutama pemimpin. Pada waktu itu kan Tunku Hasan Ditiro sudah lama berdomisili di Amerika. Amerika ya. Malah sesudah pemerintah darurat di Aceh di bawah Mr. Syafruddin Prawira Negara, beliau diangkat sebagai anak angkat beliau. Jadi sampai-sampai almarhum dibawa ke Jogja. Kemudian sesudah itu baru ke bersekolah di Amerika, dikirim ke Amerika. Malah di Amerika itu jadi pegawai di PBB. Bukan di pegawai kedutaan Indonesia. Indonesia. Di Amerika. Di Amerika. Oke. Jadi waktu itu kan belum bikin apa-apa. Sampai-sampai dengan beliau mengecam hebat, dahsyat betul ya, apa beliau tulis. Itu sewaktu pembunuhan massal di daerah Long. Daerah Long itu itu kan pembunuhan massal. Pada waktu itu Ali Sastro Amijoyo yang jadi Perdana Menteri ya. Beliau kecam keras ya, sebagai pembunuhan massal yang tidak ada pri kemanusiaan yang dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo. Makanya pada waktu itu kan marah betul itu pemerintah lah, Ali Sastro Amijoyo sendiri, sehingga dia diminta supaya dideportasikan
kembali ke Indonesia. Dari Amerika diminta? Dari Amerika, tapi itu tidak terjadi. Ya. Akhirnya malah mendapat beliau, ya walaupun prosesnya lama, ya, makan waktu, tapi akhirnya beliau mendapat suaka di Amerika. Di Amerika, dan sampai mendapat apa namanya sebagai penduduk Amerika. Ya. Kalau Abu Dotto pertamanya ke waktu ini perjuangan harus internasional ya kan? Abu Dotto. Jadi itulah maksudnya menyimpang sedikit apa yang saya ceritakan tadi, tapi ada sambungannya. Ya. Linknya itu ada. Ya. Jadi ini yang saya masih tinggal di Aceh. Ya. Sementara beliau sudah berangkat ke luar negeri. Ya. Beberapa lama, tapi akhirnya datang juga surat ya, yang bahwa saya harus juga berangkat. Kemudian saya berangkat itu bukan berangkat dengan sekarang apa ilegal lah begitu. Kalau datang ke saya berangkat memakai dengan kapal ikan. Kapal ikan dari Sigli. Bukan dari ya. Dari apa? Dari daerah Asahan. Dari Asahan. Makanya ini terlibat, seperti adik saya terlibat. Ya. Adik saya, Hasbi, kemudian almarhum Mulkan, tahu Mulkan ya? Mulkan, kemudian Jafar, Jafar Siddiq. Oh, ya. Ya, ya. Itu apa namanya? Mereka memperhatikan betul tentang hak asasi manusia. Ya. Ya? Ya. Mereka terlibat di situ. Ya, seperti Hasbi dan kawan-kawannya mengantar saya ya melalui jalan darat dari PD sampai ke Medan. Ya, dari Medan saya naik apa taksi sampai ke Asahan di sana. Ya, makanya tercium akhirnya maka Hasbi ya mau tak mau itu sudah terlibat semua ya dari awal. Okay. Memang Hasbi tidak naik ke gunung ya. Tapi di bawah juga memberi support yang luar biasa ya, kepada perjuangan. Ya. 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 Kemudian dari Asahan menuju ke mana itu? Ke Singapura. Ke Singapura. Singapura, ya. Tiga hari tiga malam saya sampai Singapura. Ya. Tiga hari tiga malam baru sampai ke Singapura. Baru sampai Singapura. Okay. Jadi datangnya itu sudah saya sudah menjadi berkulit hitam seperti India, jadi seperti Bangladesh. Ya. Jadi itu juga yang karena panas terik matahari di laut ya. Kemudian sampai sana menguntungkan juga, karena kulit hitam itu dianggap sebagai pegawai-pegawai apa kontrak yang mereka lagi membangun di daerah pinggir laut di sana. Oh ya, ya. Masih pembangunan ini membutuhkan banyak tukang gitu. Tukang ya. Gitu. Jadi pekerja kontrak lah begitu kan. Ya. Ya, kami pikir-pikir tidak ada persoalan apa-apa. Malah kami naik bus ya, kemudian taksi dengan tidak ada persoalan. Ya. Cuma yang hampir jadi persoalan waktu karena saya memakai apa tidak ada uang dolar dari Singapura, tapi yang ada dolar Amerika. Okay. Kita kembalikan kita kasih ini uang Amerika. Tak usah kembali, senang betul mereka kan. Kami pun lebih besar dia. Lebih besar.